Halo sobat, pernah nggak sih sobat mengkonsumsi makanan dan minuman dari bahan yang tidak lazim, tapi dipercayai mempunyai beberapa khasiat yang baik untuk tubuh manusia? Mulai dari makanan yang berbahan dasar tanah liat, sampai minuman yang berasal dari dada ayam mentah. Berikut kisah lengkapnya. Ampo. Ampo adalah makanan atau cemilan tradisional Indonesia yang terbuat dari tanah liat yang berasal dari Pulau Jawa, terutama wilayah Tuban. Bahan dasar makanan ini murni terbuat dari tanah liat tanpa ada campuran bahan apapun. Ampo biasanya dikonsumsi sebagai makanan ringan atau cemilan. Sekilas bentuk ampo mirip wafer roll rasa coklat. Makanan ini dipercaya bisa mengobati beberapa penyakit seperti panas dalam dan melancarkan sistem pencernaan. Adapun, tanah yang digunakan sebagai bahan baku membuat ampo tidak bisa sembarangan, melainkan harus berjenis tanah liat yang bertekstur lembut dan bebas dari pasir, kerikil, atau batu. Lalu dengan proses pengolahan tanah liat yang cukup bagus, dengan cara diatapi atau dipanggang, dapat mengurangi risiko terkontaminasi dari kotoran, telur parasit, cacing gelang, dan hal-hal berbahaya lainnya. Hormigas culonas. Hormigas culonas adalah sebutan bagi semut bokong besar yang dijadikan sebagai hidangan favorit bagi penduduk San Gil, Kolombia. Umumnya, penduduk setempat memakan hormigas culonas seperti memakan nasi atau kentang yang biasa dikonsumsi sebagai makanan utama di tempat lain. Cara memasaknya biasanya dipanggang atau digoreng. Makanan ini dipercaya banyak manfaat kesehatan, seperti sumber protein dan bahkan dianggap sebagai afrodisiak. Gaebul. Buat para sobat yang pecinta budaya Korea Selatan, mungkin sudah nggak asing dengan makanan yang satu ini. Yup, gaebul adalah salah satu makanan ekstrim dari Korea Selatan. Sebagai pelengkap, gaebul didampingi racikan bumbu sederhana menggunakan minyak wijen, garam, atau gochujang. Kendati tampilannya terbilang tidak umum, rupanya gaebul memiliki banyak peminat, mulai dari orang tua sampai anak muda. Cemilan satu ini juga terkenal dengan efek afrodisiaknya yang konon dapat meningkatkan gairah seksual para pria di tempat tidur loh. Stinky tofu. Menjadi salah satu makanan otentik di Taiwan, stinky tofu, seperti julukannya, merupakan olahan fermentasi tahu yang akhirnya menghasilkan tahu yang sangat bau seperti bau kaos kaki lama ataupun sampah busuk. Selain aromanya luar biasa, tekstur tahu hasil fermentasi juga menjadi sedikit lebih kenyal, lembut, dan juga lunak. Biasanya, stinky tofu tidak langsung dimakan mentah-mentah. Ada banyak cara mengolah jenis tahu yang satu ini, yakni digoreng, di-stew, dikukus, ataupun di-barbecue. Stinky tofu memiliki khasiat sebagai sumber protein zat besi, kalium, magnesium, lalu disebutkan juga baik untuk pencernaan dan memiliki kandungan isoflavonoid dan peptida bioaktif tertentu untuk meningkatkan sekresi insulin yang baik untuk para penderita diabetes. Tarantula goreng. Di Kamboja, tarantula goreng merupakan salah satu makanan nasional yang dicintai lintas kalangan. Mudah didapat, tarantula itu didapatkan di hutan, diburu lantas jadi sajian kuliner di Kamboja yang mungkin cukup ekstrim bagi orang Indonesia. Sebelum digoreng, tarantula direndam dengan campuran garam, gula, dan bawang putih. Tarantula sebenarnya sudah digunakan sebagai obat tradisional bagi orang Kamboja sejak dahulu. Tarantula juga memiliki kandungan zinc yang tinggi, sehingga baik bagi pertumbuhan anak. Selain itu, tarantula juga mengandung fosfor, magnesium, dan sodium. Telur seribu tahun. Telur seribu tahun adalah makanan khas Tionghoa yang dibuat dari telur ayam atau itik, yang diawetkan dalam campuran lempung, abu, garam, kapur tohor, dan sekam padi selama beberapa minggu atau sampai beberapa bulan, tergantung metode prosesnya. Selama diawetkan, kuning telur akan berubah menjadi hijau gelap dan menjadi seperti krim dengan bau belerang dan amonia. Sementara putih telur berubah menjadi kecoklatan dan sedikit transparan.
Menurut ilmu kedokteran Cina, mengkonsumsi telur pitan atau telur 1000 tahun dapat menyembuhkan sakit mata, sakit gigi, menurunkan tekanan darah, menyembuhkan vertigo, menurunkan rasa panas di usus, dan dapat menyembuhkan diare. Kopi luwak. Salah satu minuman unggulan dari Indonesia, yaitu kopi luwak, adalah seduhan kopi menggunakan biji kopi yang diambil dari sisa kotoran luwak atau musang kelapa. Dengan memiliki rasa yang sangat halus, tidak getir, dan ada sedikit asam buah yang menyegarkan, rasa ini didapat dari enzim pencernaan yang mengubah struktur protein dalam biji kopi dengan menghilangkan beberapa keasaman agar rasanya lebih halus. Kopi luwak, selain aman dikonsumsi oleh penderita asam lambung, kopi ini juga memiliki khasiat seperti meringankan migrain dan membantu pencegahan kanker. Mama Juana. Republik Dominika juga menjadi salah satu kawasan yang memiliki minuman teraneh di dunia. Minuman tersebut adalah Mama Juana. Tidak ada resep khusus untuk membuat minuman aneh yang satu ini. Bahan utama yang dibutuhkan adalah menggunakan kulit kayu hasil panen penduduk setempat. Beberapa bahan lainnya yang ditambahkan adalah rum, madu, anggur merah, dan lain-lain. Minuman yang satu ini dikenal sebagai minuman afrodisiak yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Di antaranya, dapat meredakan pilek dan flu, serta dapat mengobati penyakit pencernaan. Boza. Rekomendasi minuman teraneh di dunia yang bisa sobat coba berikutnya adalah berasal dari Bulgaria. Minuman yang satu ini disebut dengan boza. Boza dibuat dengan menggunakan bahan utama fermentasi tepung rebus. Karena melewati proses fermentasi, tidak heran jika minuman yang satu ini menawarkan cita rasa manis dan sedikit asam. Setelah melalui proses fermentasi, minuman ini mengandung mikroorganisme yang baik untuk usus. Meskipun boza dikenal mengandung sedikit alkohol, tetapi para ahli menyebut bahwa boza boleh dikonsumsi untuk anak-anak, ibu menyusui, maupun ibu hamil. Mescal de Pechuga. Minuman aneh di dunia berikutnya berasal dari negara Meksiko, yakni Mescal de Pechuga. Minuman yang satu ini dibuat dengan menggunakan bahan utama yang tidak biasa, yakni dada ayam mentah. Tidak hanya itu, Mescal de Pechuga juga biasa dibuat dengan menggunakan bahan utama kelinci atau kalkun yang digantung di tempat khusus dengan sebutan mescal. Setelah bahan utama digantung di tempat khusus, proses selanjutnya adalah dengan cara disuling atau dimasak perlahan di dalam uap hingga mengeluarkan minyak. Selain dikenal unik, minuman ini juga dipercaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Salah satunya adalah menjaga kesehatan pencernaan. Selain makanan dan minuman tadi, ada juga beberapa makanan dan minuman aneh lainnya yang pastinya nggak kalah aneh. Gimana sobat? Makanan dan minuman aneh yang dipercayai memiliki khasiat baik oleh tubuh. Apakah sobat ingin mencicipinya? Atau lebih baik tidak mencoba sama sekali? Aneh banget kan? Tunggu kisah aneh berikutnya dan sampai jumpa. Terima kasih udah nonton Aneh Banget. Punya kisah aneh untuk dibahas lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Stay tune terus di channel ini ya, karena dunia ini penuh dengan hal yang aneh banget.